And finally, kita masuk di bagian terakhir, yaitu 91 sampai di level 100, level yang paling mentok dan yang paling kanan ya. Gripe nonjutsu. Video ini akan menjawab rasa penasaran kalian tentang apa aja item yang ada di Royal Pass level 1 sampai level 100 di season kelima nanti ya. Kalau gitu don't go anywhere teman-teman, karena kita akan bahas lengkap untuk isi dari Royal Pass level 1 sampai 100. Anyway, let's begin. Selamat datang di PUBG Mobile Indonesia, teman-teman. Gila ya, ini jam 2 pagi, teman-teman ya. Gua record ini karena ini adalah benar-benar bocoran final dari beberapa bocoran tentang Royal Pass yang sudah gue bahas di video-video sebelumnya ya teman-teman. Gue yakin sebagian besar dari kalian pasti penasaran apa aja sih bang isi item dari Royal Pass level 1 sampai level 100. Tenang, video ini akan menjawab rasa penasaran kalian karena di video kali ini kita bakal ngebahas soal isi dari Royal Pass dari level 1 sampai level paling kanan yaitu level 100 ya, sebelum besok di update teman-teman. Karena tadi malam sebelum video ini dibuat masih sempat maintenance dan sekarang sudah bisa diakses tapi Royal Pass-nya masih terkunci. Ada dua kemungkinan ketika kalian nonton video ini teman-teman. Kemungkinan pertama adalah kalian sudah tahu karena Royal Pass-nya sudah terbuka. Kemungkinan kedua adalah kalian sudah nonton ini duluan sebelum Royal Pass-nya resmi dibuka di aplikasi ataupun di game PUBG Mobile yang ada di device kalian masing-masing ya. Jadi kalau misalkan besok pagi, kalau nggak salah itu jam 9 pagi baru dibuka untuk Royal Pass-nya ya. Jadi kita baru bisa ketahuan Royal Pass-nya jam 9 pagi besok. Tapi kalau kalian sudah nonton video ini, kemungkinan besar kalian sudah tahu dulu untuk item apa aja yang bakal kita dapetin di level 1 sampai di level 100. Kalau gitu langsung aja kita bahas untuk detailnya satu persatu dari level yang pertama. Seperti yang teman-teman langsung lihat di sini adalah level pertama itu kita akan mendapatkan satu set pakaian yaitu baju cewek yang udah pernah gue bahas sebelumnya di season di bocoran update video pertama waktu itu ya. Dan juga satu skin senjata. Skin senjatanya tepat gak meleset sama sekali. Ini seperti bocoran yang pernah kita bahas bocorannya waktu itu, yaitu adalah skin senjata dari senjata mini. Coraknya biru, kuning, dan juga merah, gak melenceng sama sekali dari bocoran waktu itu. Ini persis seperti yang waktu itu kita bahas untuk bocoran senjata di season kelima Royal Pass ya. Sekarang kita lanjut di level yang kedua teman-teman. Di level kedua itu kita mendapatkan yang namanya Royal Point. Royal Point ini bisa kita gunakan untuk unlock misi. Ketika kalian sudah mendapatkan satu misi di beberapa minggu yang harus kita selesaikan di Royal Pass, kemudian kalian merasa sulit, kalian bisa menggunakan kartu ini untuk nge-skip misinya. Dan juga kita diberikan 500 Royal Point yang bisa kita gunakan untuk cheat ya, bukan cheat ya, yang kita bisa gunakan untuk unlock ataupun nge-push level tanpa harus melewati misi-misi yang ada di Royal Pass ya. Selanjutnya di level ketiga adalah UC. Nanti gua akan bahas untuk UC-nya. Kita skip langsung ke level keempat. Ke level keempat itu isinya adalah fragment. Kemudian di level kelima ini seperti masker mungkin ya, masuk dalam kategori masker. Gua yakin sih nomor 5 ini masuk dalam kategori masker. Sekarang kita skip untuk masuk ke level yang keenam. Level keenam itu adalah hadiah yang paling menjijikan. Karena di level keenam ini kita mendapatkan battle point doang. Kita skip di level ketujuh. Level ketujuh juga kita mendapatkan UC seperti di level yang ketiga. Selanjutnya di level ke-8 kita mendapatkan fragment yang bisa kita tukarkan dengan outfit yang tersedia di box. Bukan di box ya, di yang tersedia di bagian penukaran fragment. Yang level ke-9 adalah bonus tambahan untuk EXP. Dan juga level ke-10. Dari semua ini, level pertama juga menarik karena ada dua skin di situ, skin senjata dan juga skin pakaian. Nah di level 10 ini agak unik ya, what? Cuman yang gue bingung adalah biasanya kalau bentuknya seperti ini masuk dalam emoticon ya. Tapi kalau kalian lihat di situ, ada icon speaker. Artinya mungkin aja di emoticon itu akan ada suaranya atau lagi healing akan ada suaranya. Kita nggak pernah tahu ya. Kita tunggu aja besok jam 9 pagi. Sekarang kita masuk di level 11. Level 11 juga sama, kita mendapatkan Royal Point. Fungsinya untuk apa bang? Udah gue jelasin di level sebelumnya ya. Ini untuk nge-skip misi ketika kita mendapatkan misi yang cukup sulit. Misalkan kill 100 enemy dalam satu match, nggak mungkin kan ya, kecuali nge-cheat aja belum tentu dapat segitu. Nah ini intinya adalah digunakan untuk bisa menambahkan level di Royal Pass. Kita lanjut di level selanjutnya yaitu level 12. Di level 12 ini adalah box dari Royal Pass di season 5 ini teman-teman. Di Royal Pass season 5 ini boxnya itu warnanya merah ya, karena sesuai dengan temanya yang dominan warna merah atau background yang sudah ada beberapa bocorannya yaitu hutan kebakaran ya. Jadi ini warnanya beda dengan season yang sebelumnya. Karena kalau season yang sebelumnya itu kan berwarna biru putih gitu kan ya, lebih dominan ke salju-saljuan. Kalau sekarang sebaliknya ya, lebih panas gitu. Selanjutnya kita masuk di level yang ke-14 teman-teman. Di level 14 ini fragment namanya adalah kupon crate kalau nggak salah ya. Di kupon crate ini juga bisa kita gunakan untuk membuka box yang ada di PUBG Mobile yaitu yang di bagian shop ya. Kita lanjut di level 15. Level 15 ini adalah room card.
yang kita bisa gunakan untuk custom room. Terus bang, kenapa ada tanda tiganya? Tanda tiganya adalah 3 hari masa durasi cooldownnya ya. Berarti kalian bisa menggunakan room satu ini untuk 3 hari custom room. Kalau gue yang dapat, mungkin akan gue pakai untuk custom room dengan kalian ya. Kita lanjut di level selanjutnya, yaitu level 16. Di level 16 itu isinya adalah battle point, dan di level 17 isinya adalah UC. Di level 20 kita akan mendapatkan yang namanya skin bage. Skin bage ini bagus banget warnanya, agak mencolok dan beda dari skin-skin bage yang udah ada di versi-versi sebelumnya ya. 11 sampai 20 sudah clear, kita akan lanjut untuk di level 21 sampai level 30. Sekarang kita akan bahas soal level 21 sampai level 20. 21 sampai 30 ya. Di level 21 sampai 30 ini ada beberapa yang menarik. Level 21 Royal Point seperti yang tadi, level 22 ini box dari Royal Pass-nya, level 23 ini UC. Terus bang, yang nomor 25 itu maksudnya apa bang? Yang level 25 ini adalah gambar profil yang bisa kalian set di game kalian ya, di PUBG Mobile. Tapi ini beda dengan border, kalau border bukan seperti ini bentuknya. Kita skip di level 26, Battle Point, UC, Fragment, Double EXP, dan yang terakhir di bagian 21-30, di nomor 30-nya adalah skin pesawat. Ini agak sedikit melenceng ya, karena temanya itu kan kebanyakan merah dan juga hitam gitu ya, seperti yang ada di gambar dan tulisan Royal Pass Season 5-nya. Tapi ini skin pesawatnya putih. Tapi ya sudah lah ya, not bad. Gue yakin harusnya dari level 1 sampai 100 akan ada beberapa skin pesawat. Dan ini adalah skin pesawat yang pertama dari level 1 yang udah kita bahas dari tadi. Sekarang kita next untuk ngebahas Royal Pass isi di level 31 sampai level 30. 40. Oke, sekarang kita sudah masuk di bagian level 31 sampai level 40. Level 31 sudah ada tadi, 32 juga udah, 33 juga sudah, 35 ada yang baru. 35 ini adalah bentar. Kalau teman-teman perhatikan, nomor 35 dan juga nomor 40 ini mungkin satu set atau enggak sih? Kayaknya sih satu set ya. Kalau dilihat dari warnanya sih mirip banget. Cuman kenapa dari tadi dari level 1 sampai level 40 ini skin pakaiannya skin cewek semua gitu ya, charnya ya. Enggak ada skin pakaian yang charnya cowok, kecuali kalau kalian dipakai di char cowok ya agak aneh gitu bentuknya. Next, kita bahas untuk di 36 sama 37 sama 38 sama 39 pun fragment. Jadi di level 31 sampai 40 yang menarik adalah di level 35 dan juga di level 40. Ini sepertinya satu set. Kita masuk di bagian setengah, yaitu 41 sampai di 50. Di level 41 masih sama, yang sama kita skip aja ya teman-teman, karena ini levelnya dari 1 sampai 100. Videonya nanti durasinya 1 jam ya. Di level 41 masih sama seperti yang sebelumnya, kita skip. Di level 42 juga iya, 43, 44, 45. 45 ini adalah border. Kalau tadi di 35 kalau enggak salah tadi ya, itu adalah profile, gambar profile dari Royal Pass Season 5. Nah, kalau ini 45 ini adalah border. Jadi border ini cuman bisa kalian unlock dan bisa kalian pakai atau kalian gunakan ketika kalian sudah di level 45 Royal Pass-nya ya. Next, 46 juga udah, 47 juga udah sama, 48 fragment, 49 juga double EXC. Nomor 50. Kita sudah sampai di level 50, yaitu setengahnya dari Royal Pass. Di level 50 ini juga sama, teman-teman. Ntar gua zoom dulu ya. Ini kalau kita lihat emotikonnya itu kayak orang lagi nyembelih gitu ya. Dan juga yang bikin heran itu kenapa ada icon speakernya. Mungkin aja sama dengan emotikon yang di versi baris awal tadi ya, 1-10 ada icon speakernya, mungkin akan ada suaranya. Ya, kita tunggu aja besok ya. Emotikon satu ini nih sebenarnya sudah tidak asing banget buat kalian yang sering main PUBG Steam, karena sepertinya di versi Steam gua udah sering banget lihat untuk emotikon yang satu ini ya. Iya, seperti ini adalah gambaran dari emotikon yang bakal kita dapetin di versi mobile. Tapi yang kalian lihat sekarang ini adalah versi yang PUBG Steamnya, teman-teman. Sekarang kita sudah masuk di level 51 sampai level 60. Kalau kalian perhatikan dari setiap 10 level itu mungkin hanya ada beberapa item yang menarik ya. Sisanya sih masih sama-sama aja. 51 udah sama, 52 juga sama, 53, 54, 55 kita skip sampai di level 60. Di level 60 ini adalah skin senjata yang sama dengan skin senjata yang level 1, yaitu senjata mini. Tapi bedanya skin yang setnya ini sama, tapi sekarang diaplikasikan di senjata UMP 9 ya. Menarik sih, cuman agak jauh juga gitu ya, harus level 60 baru bisa dapetin skinnya. Kita masuk di bagian-bagian hampir nyaris di level terakhir ya. Kita sudah masuk di level 61 sampai di level 70. 65 ini sama dengan level yang berapa ya tadi ya, gue agak lupa ya. Level 65 ini adalah gambar profil, tapi sebenarnya teman-teman ya, kenapa gambar profil ini gak kita download aja terus kita pakai di Facebook juga nanti sama aja ganti gitu kan. Gak harus di Royal Pass level 65.
Cuman kalau kita lihat memang gambarnya naga. Menarik sih, tapi bukan berarti ini ada mode arcade yang naga juga seperti yang ada di PUBG Mobile versi China, teman-teman. Karena sepertinya itu nggak akan ada di PUBG Mobile yang versi global ya. Di bagian 66 sampai 69 kita skip dan kita langsung masuk di level yang 70 atau level kanan kalau kita lihat dari 61 sampai 70. Di level 70 ini skin pakaian, dan lagi-lagi skin pakaiannya itu untuk car cewek ya. Kagak ada skin pakaian untuk car cowok kalau kita perhatikan dari tadi ya. Next kita akan masuk di bagian hampir terakhir, level 71 sampai level 80. Di level ini yang menarik itu di level 75-nya ya. Karena di level 75 ini kita akan mendapatkan skin senjata untuk senjata adiknya SKS ya, yaitu senjata SLR, teman-teman. Senjata SLR ini terbilang baru ya kalau di PUBG Mobile. Tapi sekarang sudah ada beberapa set skinnya. Ini bisa kalian dapetin di level 75. Agak jauh juga ya level 75. Ya kalau Sultan rata kanan mah langsung ratain aja udah ya. Tapi kalau kamu Miss Queen, sahabat Miss Queen seperti saya, waduh udah pasti lama nih. Kita langsung aja di level 76 dan kita skip aja sampai di level 80. Karena level 80 ini menarik. Kita akan mendapatkan panci berskin ayam yang menggunakan helm level 3 dan juga menggunakan senjata kar. Kar bukan sih? Agak menarik ya pancinya. Karena warnanya agak mencolok ya, itu warna kuning. Oke, kita sudah masuk di level 81 sampai level 90. Di bagian ini langsung kita skip aja ya, kita cari yang menarik. Yang menarik adalah level 85 dan juga level 90. Level 85 ini kita akan mendapatkan skin tas. Ini hampir sama dengan Rockstar set yang ada di season kemarin ya. Cuman ini kalau Rockstar set itu kuning keemasan gitu, kalau ini lebih warnanya itu lebih agak metalik gitu ya, merah dan juga hitam ya, dan cuma bintik-bintik putih yang nuansanya jadi lebih gokil ya, jadi lebih maco gitu ya. Sekarang kita langsung skip aja di level 90. Level 90 ini adalah style rambut yang bisa kita gunakan untuk car cewek. Nggak tahu ini bisa digunakan untuk car cowok atau enggak. Cuman tadi siang ketika kita sudah mendapatkan update 190 MB untuk Android dan juga 200 sekian untuk di iOS, sebenarnya ini sudah ada, teman-teman. Rambut ini sudah ada di bagian inventory, kan bisa set dan ganti untuk car kalian. Cuman sampai di video ini dibuat, waktu gua klik itu masih belum bisa ya, karena masih kekunci, karena Royal Pass-nya pun masih kekunci. Kemungkinan besok setelah update, kalau dari beberapa info yang gua dapat sih jam 9 harusnya sih bisa lebih cepat, atau mungkin bisa lebih lama juga ya, baru bisa ke-unlock dan kita baru bisa menggunakan rambut ini kalau sudah di level 90. Agak tidak penting, tapi ya kalau kalian memang sultan rata kanan banget ya kenapa enggak gitu kan. And finally kita masuk di bagian terakhir, yaitu 91 sampai di level 100, level yang paling mentok dan yang paling kanan ya. 91 kita skip, level 95 agak menarik karena di situ ada room card yang durasinya itu 7, berarti artinya custom room itu bisa kalian gunakan selama 7 hari berturut-turut ya, lo custom room sampai mati. Kita lanjut di level 96, kita skip aja di level 96 sampai level 99 dan kita masuk di level yang nomor paling ujung ataupun paling kanan, yaitu level 100. Level 100 sudah gue kasih bocorannya tadi siang, teman-teman. Kalau kalian lihat di akun Instagram gue udah ngasih postingan ke kalian. Kalian pilih mana? Salah satu antara Shadow dan juga Porsche ya? F-U-R-C-E, nggak ngerti gue bacanya gimana ya. Pokoknya dua itu adalah skin terakhir yang bisa kalian dapatkan di level 100. Terus bang, kenapa ada dua di level 100? Gue sih belum tahu pastinya, teman-teman. Cuman prediksi gue adalah di level 100 nanti kalian akan disuruh untuk memilih salah satu. Apakah kalian akan memilih skin yang Shadow ataupun yang satunya? Terus bang, berarti kalau sudah milih salah satu nggak bisa punya dua-duanya? Bisa aja, teman-teman. Ini hanya prediksi tapi ya. Prediksi gue adalah pertama kalian akan memilih salah satu, yang itu artinya berarti satunya nggak bisa kalian punyai atau nggak bisa kalian miliki. Tapi setelah level 100 nanti kalian kan masih ada waktu sampai season depan lagi. Nah, ketika sepanjang waktu itu kalian bisa melihat di situ ada kotak ataupun box warna merah. Kalau di season kemarin itu kotak yang berwarna biru dan hadiahnya adalah beberapa item yang hanya bisa kalian dapetin kalau udah di Royal Pass level 100. Sama halnya dengan salah satu pakaian yang ada di level 100 ini. Kalau satu skin kalian sudah dapetin di level 100, pilihan keduanya adalah kalian harus ngegacha dari box yang berwarna merah ini. Gitu sih, tapi itu sebatas prediksi, teman-teman. Dan juga gue sangat-sangat berharap kalau level 1 sampai 100 ini tidak meleset sama sekali ya, karena ini sudah mepet banget dan besok sudah diupdate. Mudah-mudahan ini adalah gambaran yang sudah final dan kalian juga sudah tahu informasi untuk updatean bocoran dari Royal Pass Season 5 untuk isi item-item apa aja yang ada di dalamnya ya. Yaudah gitu aja, teman-teman, untuk bahasan Royal Pass-nya. Semoga ini sudah final dan kita akan ketemu untuk bocoran-bocoran update di season-season selanjutnya dan juga di item-item terbaru yang ada di PUBG Mobile selanjutnya ya. Sekarang kita bakalan lanjutin aja untuk main gamenya ya. Don't go anywhere, teman-teman. Fuck you, thank you.